Kami sudah melakukan penyelidikan sejak awal bulan Januari ya. Kemudian awal Januari penyelidikan kita naikkan ke tahap penyelidikan pada bulan Februari. Kita lakukan penyelidikan, dalam tengah jalan ada COVID ya Pak ya. COVID kita berhenti, tapi tidak berhenti berarti kita tidak bekerja. Kita COVID, dalam situasi COVID tetap kita menghitung kerugian negara. Kita koordinasi dengan Inspektorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta. Dan kita minta bantuan ke sana, ditemukan kerugian negara. Ya Pak ya, kemarin hasil ekspos kemarin dengan tim inspektorat, direktorat Kementerian Pendidikan, total kerugian negara sekitar 17 miliar koma 2 sekian sekian itu. Jadi pada sore ini kita sudah menetapkan tersangka atas nama JRR. Dan tadi JRR sudah mengembalikan kerugian negara gitu ya, 100 juta rupiah, dan sudah kami terima dan langsung lakukan penyitaan. Apalagi Pak, untuk modus operandinya ini ya, seperti apa sih praktek? Modus operandinya bahwa sekolah SD itu mendapat dana bantuan bos untuk kegiatan ujian sekolah, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas, itu selama 8 kegiatan sama selama 1 tahun. Jadi tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Total kerugian 17, sekian tadi. Itu. Oke. Okay. Sejauh ini sudah berapa saksi yang diperiksa? Yang diperiksa tadi sekitar kurang lebih 22 saksi ya. 22 saksi. Siapa aja tuh? Ya, orang-orang yang ada kaitannya dengan itu. Sekolah atau banyak dinas? Banyaklah. Ada kemungkinan tersangka baru? Kita teknik penyidikan punya teknik tersendiri. Kita tunggu hasil selanjutnya. Pak, dari pengakuan, dari keterangan si tersangka, uang ini dipakai buat apa sih, Pak? Ya, digunakan untuk kepentingan pribadi. Pakai itu sendiri, Pak? Ya, kita lihat nanti dalam hasil pemeriksaan, nanti kita perkembangan selanjutnya. Sekolah sekota Bogor, sekolah dasar sekota Bogor. Oh, lalu uang sisanya kemana ya, Pak ya? Nanti Mas, ikuti perkembangannya sampai persidangan di pengadilan, nah, nanti sampai kemana? Ancaman hukumnya, Pak. Pasal yang dikenakan tersangka, Pak. Pasal 2, pasal 3, junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan junto pasal 55 KUHP. Ancaman hukum 20 tahun. Oke, Pak.